syirikkah saya? Dulu saya percaya dengan hal-hal mistis. Contoh, tali hitam dililitkan di tangan, dililitkan di pinggang, bisa menghalau makhluk jahat. Apakah jika saya bertaubat Allah akan mengampuni saya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain syirik diampunkan Allah. Jadi gimana orang yang pernah syirik, Pak Ustaz, kalau tak diampunkan Allah? Ini perlu diluruskan pemahaman. Ada sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari menyembah berhala, namanya Naham. Nama berhala ini Naham. Lata Uzza Manat Hubal Jibti Tawud Naham. Dibawanya lah susu ke berhala Naham tadi. Naham, ku bawakan kau susu kambing pagi ini, Naham. Setelah dia berdoa, datang anjing. Datang anjing, diminumnya susu tadi habis. Setelah habis, diangkatnya kaki sebelah, dikencinginya Naham. Berpikirlah Abu Dzar, sedangkan susu dia pun diminum, tak bisa dia menolak. Habis itu kena kencing pula, ngapain dia kusembah? Akhirnya dia pun masuk Islam. Nah, pertanyaannya, pernahkah Abu Dzar Al-Ghifari syirik? Pernah. Dia menyembah Naham, bawa sajen susu. Lalu kenapa diterima taubatnya? Tapi katanya orang syirik tak pernah diterima taubatnya. Yang tak diterima taubatnya itu orang yang syirik, mati dia dalam keadaan syirik, itu neraka jahanam tempat dia. Itu maknanya. Adapun orang yang pernah syirik, jangankan pakai benang, pakai tali kapal kau ikat, diampunkan Allah. Mandi kau saudaraku, mandi taubat malam ini, habis itu sembahyang sholat sunat taubat, usolli sunnat taubat rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sholat sunat taubat, habis itu istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah rabbal baraya, Rabb, Tuhan semesta alam, astaghfirullah, minta ampun aku ya Allah, minal khataya, dari segala silap salah dan dosaku, maka Allah mengampuni. At-taibu minaz dzambi kama la dzambala. Orang yang tobat dari segala dosa sama macam tak berdosa. Syarat tobat 3. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani. Astaghfirullah, astaghfirullah. Wal itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Tekad kuat tidak akan kembali untuk selamanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk minat tawabin, orang-orang yang bertaubat.